Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita pasal hutang 2D yang kita orang dah beli dekat Astrofis selama 2 hari sebanyak harga RM15.90. Cerita ni hanya mampu membuatkan aku ketawa macam lepas tu, itulah. Lepas tu tak ada memorable punya scene lah. Aku rasa memorable punya scene waktu dia nak bawa keluar budak yang tersekat dalam kereta yang tu kelakar. Aku terfras sebab cerita dah okey. Tiba-tiba last-last tu dia jadi macam aku buat karangan sekolah, cerita dah epic lah, tiba-tiba dia bangun daripada tidur. Allah, daripada segi CGI aku tak nak tasha sebab CGI dia memang dah loket lah, loket gambar tu dekat video kan. Okay, dari segi production design, dia punya set memang lawa, lampu dia okay, tapi aku rasa waktu dia orang color grading tu memang agak teruk lah, ataupun oversaturated sangat. Dia punya jalan cerita, Ayi ni dia adalah seorang budak, pandai melukis lah. Dia ada bakat melukis, memang lawa lah. Lepas tu bapak dia ni memang memang kaki hutang lah, judi semua lah, teruk lah. And si Ayi ni pun suka dekat Baby Shima eh. And then dia ceritalah konflik, sampai tu konflik dan dah habis konflik, spoiler alert, bapak dia mati. Lepas tu tiba-tiba dia terbangun daripada tidur. Okay, message dia sampai, tapi tu lah, aku rasa dia tak patut buat. Kenapa suka sangat buat cerita yang lalu aku terbangun daripada tidur dan aku perasan seluruh aku basah. Aduh. Kalau aku tengok aku RM15.90, kalau aku tengok wayang membazir lah. Sebab harga RM15.90 tu, kalau buka wayang sama harga dengan Avengers aku tengok Endgame. So itulah. Aduh. Tapi overall lah, itulah aku mampu bagi D lah. D for good job. Lulus lah. So aku pun, itulah aku mampu bagi cerita ni D. So see you in the next video. Assalamualaikum.